Oke, halo guys, balik channel gue Brian Vlog. Nah, jadi hari ini adalah project motor gue kesian kalinya, CBR 250RR Black Freedom tahun 2019. Jadi gue ambil motor ini tuh karena ini kan warnanya kan hitam glossy, jadi kayak apa ya, lebih ke gampang lah di aneh-anehnya. Jadi ini gue baru sekian kali bikin part lagi biar sekalian lah, soalnya ada beberapa part yang udah gue ganti tadi. Nah, yang pertama kita bahas dari bagian atas dulu nih, ini budget agak pelajar lah ya. Windshield no name, ini yang modelnya Zero Gravity. Ini PNP murah sih, gue beli sekitar 175 ya ini, 175. Terus ininya mirror blanking pakai RNG-RNG-an. Ini custom ya, jadi aklirik biasa, cuman free sticker RNG dari si orangnya. Ini cuman berapa, sekitar cepe lah. Terus di bagian master kupling ini gue pakai Akosato warna biru, karena ini gue bakal konsepnya mau di biru merah, biru hitamin. Cuman strippingnya belum gue biruin ini nih, belum gue biruin. Terus ke bagian, oh ya, untuk harga ini kalau kalian beli sekitar 2,2-2,3an lah, udah sama pasang. Terus ke bagian bawah sini ada cover radiator. Ini mereknya apa ya, gue lupa. Gue beli sekitar 200 ribuan, kecil lah, gak gede. Terus ke bagian apa ya, udah sih paling cabut spakbor, cabut spion. Terus ke bagian ini nih, knalpot gue pake Vilan full system. Nah, knalpotnya Vilannya tuh ini yang MV2 Carbon Forge yang warna gold. Jadi ini lumayan eye catching lah kalau kalian lihat ya, lumayan eye catching. Nah, terus ke bagian harga, untuk full system itu kisaran 3 jutaan ya kalau buat Vilan ini, karena ininya doang tuh 2,8 kalau nggak salah. Untuk pipanya gue pakai Vilan juga, ini full system warna biru juga biar semuanya serba biru lah di motor gue. Ini full systemnya. Nah, jadi ini PNP sih, terus suara juga adem. Nah, terus ke bagian spakbor gue cabut. Terus ini nih, gue pakai jalur pedok dari Liketech. Ini Liketech. Nah, kalau itu nggak bisa beli pisahan, jadi belinya sepaket. Jadi si Project One-nya tuh ini bracketnya tuh sama si Liketech-nya tuh 1,2 buat pedok. Sayang sih, cuman gimana lagi ya. Terus velg, nah ini velg paling eye catching. Gua velg gua repaint di Vipero Racing. Nah, buat repaint-nya tuh kisaran harga 4,5 buat motor kayak begini, dan garansi juga dari dianya. Dan ini menurut gua rapih banget nih. Kalian bisa lihat sendiri deh. Ini rapih banget. Terus ya, sebentar ini motor masih budgetnya sekitar berarti 2 ya, under 10 juta lah udah ganteng. Jadi gua nggak mau kayak dulu yang SP kan terlalu berlebihan ya, karbon-karbon atau apa. Jadi cukup manis-manis aja lah. Oh ya, BTW ini motor gua beli, dan kalau emang ada yang minat gua bakal lepas juga, soalnya emang gua mau ambil GTX 25, jadi ini harus dilepas lah biar ada uangnya. Untuk knalpotnya ini pakai Vilan, eye catching lah pokoknya kalau kalian pakai. Nah, ini yang mau dengar suaranya. Ya, cuman gua nggak bisa geber-geber ke kalian masih di komplek. Paling nanti kalau udah videonya lumayan rame, gue bakal bikin kali ya cek soundnya yang lebih ngebahas ke knalpotnya gitu. Ya, jadi paling gitu sih modifikasi CBR gua yang Black Freedom. Nah, kalau kata gua, kalian yang mau ambil CBR 2019 masih worth it menurut gua, soalnya warnanya tuh yang gampang dimodif lah gitu. Kan black glossy itu bisa dicampur-campur sama merah. Tadi gua merah semua, cuman takutnya keramaian soalnya strippingnya merah juga. Jadi bingung, jadi gua coba biru. Soalnya kalau merah kan pasti knalpotnya kan nggak mungkin ada yang warna leherannya merah gitu. Jadi gua pakainya yang leheran biru. Buat semua part yang ada di motor ini juga semuanya orisinil, jadi gak ada yang KW-KW kecuali ini RNG-RNG-an. Soalnya kalau nggak pakai stiker tuh terlalu polos kalau kata gue, jadi kurang bagus lah. Atau gue jadi RRN, RNG atau gimana gitu. RNG-RNG-an lah pokoknya. Untuk ya, pokoknya yang mau detailnya boleh langsung chat aja ke DM gue, Brian C underscore, buat apa ya, lebih detailnya lah ya. Nah, buat knalpotnya nih, ini tuh PNP bracketnya, cuman gua tadinya tuh pengennya pakai headernya Heidel Pro Rainer, cuman
kan silver jadi kayak kurang masuk lah, jadi gue harus mau nggak mau beli lagi headernya si Villan ini nih. Sebenarnya gue pakai Villan juga, cuman ini gue kayaknya salah ngambil deh, gue ambilnya warna gold, harusnya warna biru kalau ada, kalau nggak merah sih, cuman ya udah nggak apa-apa. Paling udah sih itu doang modifikasi di motor gue, simple-simple aja, cabut-cabut spakbor dan kayak gini. Okay, thank you guys.